Innalillahi, kondisi Nasar di rumah sakit memprihatinkan. Tubuhnya kurus sampai dipasang selang. Rekan artis shock, kamu kenapa? Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Semangat, tak apa kamu sekarang terbujur lemas di ranjang rumah sakit ini. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua dan pulih seperti sedia kala. Anda sedang melalui situasi yang sulit, tetapi saya tahu Anda memiliki kekuatan untuk muncul dengan penuh kemenangan. Jaga diri Anda baik-baik dan jangan pernah menyerah. Kabar kurang mengenakan datang dari pedangdut Nasar. Pria bernama lengkap Nasar Fahad Ahmad Sungkar itu jatuh sakit. Ia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit di saat orang-orang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tak terlihat canda dan raut ceria menghiasi wajah pelantun seperti mati lampu tersebut. Bahkan Nasar terlihat sedikit kurus. Hal ini diketahui dari unggahan Nasar di akun Instagram @kingnasar88. Nasar mengunggah foto saat dia terbaring di ruang rawat rumah sakit. Tampak Nasar menggunakan selang pernapasan dan infus yang terpasang di tangan. Tak lupa, Nasar meminta doa agar kondisinya segera pulih dan bisa manggung lagi. I love you Allah, minta doanya ya semua sayang-sayang aku supaya aku bisa ngegeol lagi. Tulis Nasar. Unggahan itu pun dibanjiri komentar dari rekan artis yang mendoakan agar Nasar segera pulih. @isdadahlia, King, Singgiura sehat ya. Subhanallah, baru lihat nih Nasar kenapa, sakit apa, kurus sekali. Apa-apapun kuatkan semangatmu, mai doakan. @kingnasar88 cepat sembuh ya. Miss you so much, Sar. Tulis Masih Dayu. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.